Yo wadah pergi balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di Game Free Fire Battleground Oke okay guys di video kali ini kita akan membahas 5 kombinasi skill karakter Free Fire terbaik buat solo versus squad setelah update pastinya Banyak sekali skill karakter yang pastinya meta di solo squad kali ini karena pastinya banyak perubahan dan nep dan bab pastinya apa aja sih skill karakter yang pastinya enak banget buat solo squad cuy. Oke, okay, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya Loncengnya lain, di like juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua tahu boy Oke okay guys, langsung aja kita ke kombinasi skill karakternya Let's go Kombinasi skill karakter yang pertama yaitu Skyler, Jota, Kelly, dan Hayato cuy Kombinasi skill karakter ini cocok banget buat di meta sekarang Menurut saya paling bagus ya di antara skill karakter lainnya cuy Kenapa? Karena Skyler ini di buff ya cuy Atau ya pastinya ketika menggunakan skillnya itu auto aim ke gluonya cuy Sebelum update itu kita harus arahin jadi agak sedikit sulit ya Sekarang kalian gak perlu arahin Yang penting kalian tekan lalu kalian lepaskan saja cuy Jadi auto aimnya lebih lengket daripada season kemarin ataupun updatean yang kemarin cuy dan pastinya Skyler ini bakalan enak banget ya cuy karena ketika pasang Blue wall juga dia menambahkan HP cuy jadi buat solo squad buat lincah buat lincah juga buat menghancurkan Blue wall cepat jadi so Skyler ditambah Jota biar nambah darah kalian gak perlu medkit karena apa? Karena Maxim sekarang di nerf lagi cuy 25% yang tadinya 30%. Dan juga ditambah Hayato cuy kalian ketika berduel juga ketika darah kalian berkurang pes musuh tepat rusaknya cuy Dan pastinya pakai Kelly biar mantap sekali buat larinya cuy karena di Indo itu kalau gak pakai Kelly gak pas ya cuy Kombinasi skill karakter yang kedua yaitu Wukong, Kelly, Jota, dan Hayato. Cuy, semenjak Chrono tidak bisa menembak di dalam Wukong populer, bahkan hampir 70% di Meta Solo Squad ataupun ketika saya bermain. Itu kebanyakannya Wukong, guys ya. Jadi, buat Meta sekarang juga masih oke okay, ya, guys ya, karena Wukong ini ya sebagai kalian tahu itu ya, guys ya. Gak bisa ditembak ketika benar-benar posisinya bagus ketika mengaktifkannya cuy. Dan juga ketika di aim agak sulit. Dan ketika kita aim musuh. Kita bisa nembak balik cuy. Dan ya. Wukong ini bakalan meta di solo squad kali ini cuy. Sebelum Skyler ya cuy ya. Tapi masih sih. Wukong ini masih oke okay lah guys ya. Kalau kita pakai buat solo versus squad cuy. Dan ditambah Kelly dan Jota dan Hayato guys. Karena sekarang ya cuy maksimnya itu kurang diperhatikan cuy bener-bener mungkin FF ataupun ya pastinya Maxim ini nih lagi di habis-habisan cuy menurut kalian gimana guys Maxim ini masih worth it buat dipakai atau enggak sih kombinasi skill karakter yang ketiga yaitu Alok Kelly Leon dan Jota guys kombinasi skill karakter yang ketiga ini cocok banget buat kalian semua solo squad yang males medkit atau kalian kalau kebanyakan medkit tasnya penuh atau ya kalian user SMG butuh banyak tas medkitnya sedikit jadi cocok banget buat kalian semua yang pastinya mau solo squad tanpa medkit karena apa karena Leon ini ketika kalian melarikan diri menambahkan HP 30 HP dan juga Jota ketika kalian kenokin musuh nambah HP juga ditambah alok ya cuy ya Sungguh luar biasa dan sungguh mantap sekali Buat kalian semua solo squad tanpa medkit juga cuy Dan ya bener-bener karakter ini cocok kali ya guys ya Kombinasi skill karakter yang keempat yaitu Misa, Notora, Kelly, dan Leon guys kombinasi skill karakter ini cocok banget buat kalian semua yang pengen motor-motoran, pengen ngekill pakai motor, pengen ke GM solo squad. Banyak pengennya ya cuy Karena Misa ini nggak di nep, nep sama Garena Ya pasti masih OP sih guys Tapi buat kalian semua yang nggak bisa pakai Misa Kalian bisa pakai skill karakter yang ketiga tadi cuy Dan pastinya skill karakter ini buat kalian semua yang sering motor-motoran Karena apa alasannya? Ada Leon dan Notora buat live steel. Kalian gak perlu medkit kit, dan pastinya darah kalian auto aman sih, cuy. Dan pastinya, Notora ini cocok banget, kayak alok ya, guys. Si alok versi 2 detik, cuy. Dan menurut kalian gimana, guys? Skill karakter itu cocok buat motor-motoran, guys. Kombinasi skill karakter yang kelima yaitu Alok, Kelly, Maxim, dan Hayato, cuy. Nah, kombinasi skill karakter ini populer banget, dan saya pakai di sebelum update. Untuk sekarang masih oke, okay, tapi ya, guys, ya, kalian harus memperhitungkan Maximnya cuy, ya. Karena dulunya 30%, bahkan waktu dulu lagi 40%, sekarang 25%. Guys, jadi kalian harus memperhitungkan medkit kalian ketika bener benar sekarat ya dan pastinya harus memperhitungkan detik per detiknya ya cuy dan pastinya masih oke okay ya guys ya karena bener-bener kalau solo squad tuh enak banget buat pakai Maxim dan Alok ya guys ya. Alok ini masih it's oke okay buat barbar ya. Menurut kalian gimana guys kelima skill karakter ini? Kalian pakai yang mana atau ada kombinasi skill karakter yang lain yang kalian pakai guys? Kalian bisa komentar di bawah pastinya apa aja sih buat kalian semua yang pengen solo squad dan pastinya skill karakternya berkombinasi ataupun ya pastinya kalian unik, unik skill karakter yang kalian pakai, guys. Oke? Kalian komentar di bawah kita bahas video apa lagi. Saya Gus Regar, A cabut Leboy.